Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan trilateral bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Perdana Menteri Fiji Siti Fendi Rabuka di Moscow North San Francisco, Amerika Serikat. Usai pertemuan itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Peru Dina Boluarte. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Perdana Menteri Fiji Siti Veni Rabuka di Moscow North San Francisco, Amerika Serikat, Kamis 16 November. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjadikan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Jokowi juga mengapresiasi pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dalam sejumlah pertemuan. Usai pertemuan trilateral tersebut, Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Peru, Dina Boluarte. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung keketuaan Peru dalam Asia Pacific Economic Cooperation 2024. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.